Lanjut, oke, prank kereha. Kita masuk desa prank kereha. Jangan. Karena kerja kemarin kan belum terjadi. Tembus. Pohonnya. Ini pohonnya dipangkas sekarang. Prank kereha. Sebentar lagi ke Pinuhurani. Ya, kita sampai di desa prank kereha di anak asuh yang pertama. Sebelum kita ke Pinuhurani, kita ke prank kereha dulu. Yang ini desa prank kereha. Usianya sekarang 16 bulan ya. Nama Alin. Jadi mama kita datang dengan orang tua asuhnya Alin, mamai ini hari bapak ini. Boleh berkenalan. Bapak di mana? Bapak juga dulu di sini. Supaya ini toh bapak mah. Di sini. Bu. Ini ke berapa sudah ini? Mari di sini bapak. Mari. Kita perkenalan ya, kita dari Wengapu, dari Pak Kapus, kita berkunjung ke sini untuk mengunjungi bapak dengan mama di sini, kita bu Ana yang ada dalam keputusan bupati untuk diasuh oleh kami dari Wengapu. Begitu ya, Mbak? Sudah kabar atau baru? Baru dengar kabar? Sudah dapat kabar ya, bahwa akan datang kunjungan ya. Kita sudah kasih, jadi misalkan kalau ini dia. Iya, dia pegang. Oh iya, nanti mama kasih habis dulu yang itu. Ini masih lebih lama ya. Iya. Simpan di tempat yang kering. Ini biarnya apa? Ini masih lebih lama itu. Itu duluan, saya jadi kasih habis dulu yang itu. Kita berminum ini, mai. Terus sama yang ini tuh. Terus si makan seperti yang kita pernah omong lalu, mai. Sering-sering kita makan ini ada kacang masak kasih dia, mai. Terus saya kasih banyak gula sedikit saya kasih dia. Jangan terlalu manis nanti dia cuma makan nasi nanti. Oh, dia ya. Dia baik. Coba dibuka kasih dia. Buka satu. Buka aja mama. Dia suka. Dia sudah bisa gigit tuh hari ini kita akan lebih. 16 bulan. Karena dia ambil yang bulan 10 hari itu hari jadi dia hitung 10 bulan. Ya. Ini kan industri. Tidak apa, ini dem susu enak, benar-benar tidak apa. Tidak apa, dem kandungan tidak apa. Iya. Belum sore dia, Mama? Belum. Tunggu 2 tahun dulu. Jadi dem tinggi aja. Kalau masih kuat, masih kuat. Kalau 2 tahun, tidak. Karena lama kalau 2 tahun. Kalau sudah cukup. Anak ke berapa? Anaknya berapa? 4. Ketiga umur berapa sudah?
12 tahun. Oh, beda jauh. Ya. Kakaknya udah satu-satu. Jadi terakhir sudah ini. Ya, mama bilang terakhir bapak. Sudah bertemu cewek itu pas. Pas sudah. Oh, oh pertama 2-3 lah cowok. Yang ya yang 2 orang yang lahir di Bali. Yang nah, dapat pulang ke sini. Orang lah cukup dingin jadi tahu sendiri. Iya istilah. Ya kita mau tahu. Kan bawa otot juga bapak tua ini. Bawa otot. Mitra apa? Nah, 5 orang saya, terus apa banyak? Masih diupayakan dengan asupan. Pokoknya bulan depan kita datang, sudah ada perubahan lah sedikit. Iya, Mamai? Iya. Paling penting doping dia, dia punya buburnya dia sama ini. Kemudian 1 kilo saja sudah lumayan. Maksimal sudah kalau sudah naik 1 kilo. Minum itu suruh. Jangan apa-apa lagi yang minum susu. Masih berapa dosis susu yang sisa yang dari kita? Tinggal 2 lah. Kita lanjut ke Pindu Harani. Dari Prangkareha lanjut Pindu Harani. Anak asuhnya Bapak Tabak. Lanjut. Anak asuh. Harus tanya siapa-siapa, mama nama siapa. Siap. Ya, kita lanjutkan perjalanan. Oke. Perjalanan Pindu Harani. Pindu Harani. Prangkareha. Prangkareha. Prangkareha Pindu Harani. Jadi kegiatan hari ini ke kunjungan. Kunjungan ke anak asuh. Dan mama asuh. Anak asuh. Anak-anak atau dari mama jadi lengkap. Lengkap ya. Sebenarnya ini berawal dari tugas yang diberikan oleh Bapak Bupati Sumba Timur kepada seluruh pejabat eselon 2 dan eselon 3 untuk bertanggung jawab terhadap perbaikan gizi anak-anak yang gizi buruk, gizi kurang, dan juga yang stunting. Jadi hari ini tim Kecamatan Tepundung Pindu Pahar, Tepundung Pindu Hurani dan Prangkareha melakukan kunjungan perdana. Hari ini tanggal 17 Juli 2021. Namanya siapa tadi Bapak? Alin. Umur 1 tahun? 1 tahun 4 bulan. 1 tahun 4 bulan. Jadi Bapak Kabak bertanggung jawab anak asuh di Prangkareha? Prangkareha dari berapa dan awalnya 6,7. 6,7. Saat ini sudah ada perubahan 7,1. Ya, diharapkan dengan bantuan yang kami berikan ada perubahan lagi badan dan pertumbuhan anak itu sendiri. Depannya kami tetap datang berkunjung melihat perkembangan anak asuh kami. Kalau Bapak Kabak di Pindu Hurani. Saya Pindu Hurani. Dapat Pindu Hurani. Pindu Hurani. Pindu. Pindu. Pindu Hurani. Hurani. Dengan beliau di samping kiri Bapak Mantan Camat Tepundung. Di Pindu Hurani itu. Pindu Hurani. Epun Pindu Hurani. Iya. Dengan Pak Kabak juga di Pindu Hurani. 3 orang. Jadi masing-masing satu anak asuh. Masing-masing ya. Satu anak asuh yang akan dikunjungi pada hari ini juga. Ya, siap. Jadi sama-sama dengan Pak Kapus, Pak Teos Ngati dengan Ibu Tenaga Gizi. Tenaga Gizi. Ibu Bulan. Ibu Bulan. Iya. Ahli Gizi di Puskesmas Malahar. Iya, Puskesmas Malahar. Kecamatan Tepundung. Kalau Bapak Kapus persidangan? Mempunyai anak asuh di Pindu Hurani atas nama Umbu Santo. Santo. Umbu Santo. Anak ini berusia 51 bulan. Perjalanan kami dari Waingapu cukup lama ya. Dari jam berapa? Waktu sekitar 4 jam. 4 jam. Jalannya belum baik. Sekarang kita berada dalam perjalanan menuju Pindu Hurani. Setelah kembali dari Prangkareha, sekarang kita menuju Pindu Hurani.
ini merupakan salah satu program pemerintah untuk melakukan perbaikan gizi kepada anak-anak yang balita. Anaknya berapa? Pertama. Bos satu. Jadi dia dipantau lagi nanti tanggal 19. Kemarin dia dengan 12 kilo. Berapa kilo? 12. Lebih berat daripada Devi kakak. Saya punya 12 juga, mau 12. Lagi sedikit 12. 12. Sudah 12. Oh, berarti dia makan dengan white pokoknya. Woi, kalau saya sampai dalam sudut di kampus sampai saya pulang. Berapa? Dia macam ini, saya lamain mungkin tidak ada ini bapak. Ada mantan di sini. Iya. Mantan camat kan. Dia langsung macam sudah kena lama bapak. Dia ketemu di sini tuh kan. Dia sama di sini. Nah, Pinduran ya. Bisa saja. Nah, benar. Ganti bapak mantan. Ah, ganti bapak mantan toh. Kami dapat tugas supaya kami bisa pantau sama anak-anak di sini, dan oma dan ama. Mantan tetap undung. Mantan tetap undung ini mantan kembatan. Saya dari kota. Ya, kita di anak asuhnya Pak Kabak persidangan. Tos. Ah, nak ganti. Salam, aku di dalam semua. Biar tidur saya ada. Kota. Dua minggu sekarang. Oh, ini bapaknya Hasan. Iya. Yang lalu kita ke lalu itu. Yang lalu pembukaan lahan dengan. Ini yang Santo? Iya. Halo Santo. Halo. Dari Dusun Leluk ya situ? Iya, RW Leluk. Oh, RW Leluk. RW Kerungguat. Iya. Oh, bukan ini Leluk. Halo. Selamat siang, Mama. Siang, Adi. Hai, Santo sudah banyak wangi, eh? Sudah semangat, ya? Umur berapa sekarang? Kemarin 51 bulan, sekarang umur berapa? Tambah semua. Bulan Oktober dia ulang tahun. Iya. Oktober sudah dia ulang tahun berarti kurang. November. 9 November. Dia lahir 9 November. Iya. Tahun 2016 terakhir. Bagaimana? Dia berapa dia? 31. Ini 4 sendok ya. 4 sendok makan. Gelas kopi ukurannya bukan cangkir ya. Cangkir terlalu besar. Gelas kopi itu 4 sendok itu yang dia jadi dia susu kental. Itulah jadi dia kalau naik berat cepat susu dia harus kental. Kalau pas minum 2 sendok ya dia naik nanti. 4 sendok ya. Pakai air hangat itu gelas top kopi. Kayaknya tidak pakai gula. Tidak usah. Semua susu anak-anak tidak boleh pakai gula. Memang saya siap. Tidak apa-apa. Ini sebagai bubur kacang mantap. Gula untuk bubur kacang atau untuk bapak mama minum. Bisa juga. ada beras. Yang lain ada sudah garam, minyak goreng. Dapat uang dari situ mabuk. Minyak goreng. Goreng ini. Yang lain? Terima kasih banyak. Mari kami pamit dulu ya. Ya Tonto. Mama? Mama Tua. Tanggal 19 posen itu kan? Iya. Nah itu puskesmas Bangkawan. Beda puskesmas. Pas itu ada penyakit penyerba. Ya, jantung. Oh. Kita datang pakai titik itu. Anak-anak.
dua orang ini perintahnya saya menyelesaikan dulu. Saya diselesaikan dengan kondisi dan situasi. Oke. Oke. Salam. Ya. Iya. Ini tuh biskuit apa? Iya. Oh, iya Bapak. Masih banyak. Ya, selesai ya. Ya, aman. Selesai ya. Tugas kita. Ya. Posisi puskesmas Melahar dan mau menuju ke Wengapu. Sekarang jam berapa? Setelah perkunjungan. Jam 5. Anak asuh, nama asuh, bapak asuh dan semua keluar. Ya. Ah. Semuanya berjalan dengan baik. Baik. Dengan baik, aman lancar. Dengan aman lancar. Bapak Kapus dan Ibu ahli gizi puskesmas Melahar. Mari Pak Teo. Ya, kita lanjutkan perjalanan. Ya, kita sampai di Simpang Parimbang. Ah, setelah perjalanan jauh kita sampai di Simpang Parimbang. Ini sekitar jam 6. Dari Pinduharani kita singgah di Puskesmas Malar. Kita singgah makan di sini. Makan dan minum kopi. Air putih ya. Makan nasi dan cukup air putih. Sudah malam. Malam. Saya tidak.